大空翼だ。このみんなに。Bro, bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.gb ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Firefly, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys. Yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di suara gue udah mau habis coy. Ini jam 11 malam nge-reviewnya ya. Jadi kita bakal nge-review apa? Kita bakal nge-review Urabe Super Sub ya guys ya. Ini peti by the way ya. Tapi untuk ukuran peti yang Super Sub 50% ini statnya gede banget sih anjir. Ini kalau misalnya 50% ya berarti totalnya itu tackle-nya 15.000, block-nya 15.000. Anjing ini gede sih. Ini bakal gede loh guys. Dan ini full power God Sub Misaki. Wah ini gue jadi pengen pakai sih ini ya. Ada Will to Win. Oh,
ya kayak biasa aja sih guys, yang nggak yang kayak bener-bener OP banget sih, enggak sih. Masih jauh lebih bagus Xiao Junggwang ya. Tapi kalau bisa ngembang bisa dipakai nggak? Bisa, bisa banget dipakai ini. Soalnya statnya juga nggak jelek-jelek banget ya, 45.000. Tapi skill set kalian harus lengkap karena ini nggak ada skill block cancel guys. Dan dia harus dimasukin di super sub. Jadi kalian harus ada tim utamanya atau yang nanti dulu ya. Misalkan kalian masukin di unit bond dulu nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau ditanya ya nggak yang benar-benar bagus banget, enggak sih, biasa aja guys. Gimana menurut kalian untuk Urabe-nya? Kalau gue sih nggak merekomendasikan kalian untuk jadi patokan sih ya untuk Urabe-nya, tapi kalau alternatif boleh banget, bisa juga dipakai. Oke, berarti segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Jangan lupa komen dan subscribe. Kalau teman-teman masukkan langsung tulis di kolom komentar. Segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you the next video guys. Bye guys ya.